botol jazakumullah khair bismillahirrahmanirrahim kita mulai saja itu tirainya ibu-ibu mau dibuka atau mau ditutup tutup zen ahlan wa sahlan mau dibuka boleh mau ditutup juga boleh nah kan mulai bingung dia buka dikit katanya hmm Saya tahu, ustaz, keinginan ibu-ibu ini faham sekali. Kita bismillahirrahmanirrahim, kita mulai hadirin sekalian. Assalamualaikum. ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي فاغفر لي. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا wa ilmin la amin ya rabbal alamin hadirin sekalian ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah sekalian masjid ami abdullah banjarbaru kalimantan selatan baru salah sebut udah protes banjarmasin Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang semoga kita bersama senantiasa dimuliakan dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan kepada pendengar radio dakwah syariah Solo 101,4 FM. Puji dan syukur Alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Sehingga di malam hari ini pada malam yang ke-17 di bulan Rajab tahun 1443 Hijriah kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka menambah ilmu tentang agama Allah. Dan bertambahnya ilmu itu wajib untuk kita bertambah pula tiga perkara. Ini penting. Jadi hadirin sekalian, orang yang bertambah ilmunya, kemudian tidak bertambah untuknya tiga perkara, maka ilmu itu yadhurru wala Maka ilmu itu akan mudharat untuknya dan tidak memberi manfaat kepadanya. Tambahan yang pertama Ziyadatu khasyatillah Semakin bertambahnya ilmu Semakin bertambah pula rasa takutnya dia kepada Allah Yang kedua Ziyadatul amal Semakin dia berilmu Amalannya semakin bertambah Dan yang ketiga Dia akan muncul dengan bertambahnya ilmu Al akhlaqul karimah budi pekerti yang luhur. Maka setiap kita duduk di majelis taklim semacam ini, setiap kita menyaksikan siaran televisi semacam ini, maka kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah bertambahnya ilmu menambahkan rasa takut saya kepada Allah atau tidak? Apakah bertambahnya ilmu ini menjadikan bertambah pula amal saya atau tidak? Apakah dengan bertambahnya ilmu ini akan menjadikan saya semakin mulia akhlaknya, atau semakin buruk? Apabila semakin bertambah baik, maka beruntung, dan apabila semakin buruk, maka Wal alaik. ilmu itu justru akan menuntut kita kelak di hadapan Allah. Maka disebutkan di dalam hadis yang sahih. <tuh> La hatta yus'ala 'an arba' kaki kita semua nanti semua kaki kita ini tidak akan melangkah dan selesai urusannya pada hari kiamat kecuali setelah kita menjawab di hadapan Allah empat pertanyaan maka enaknya pertanyaan akhirat itu oleh Allah pertanyaannya dikasih bocoran sudah dikasih bocoran, jawabnya masih susah. Coba pertanyaan alam kubur apa? Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kiblatmu, apa kitabmu, kan begitu. Itu pun masih banyak yang belum bisa jawab. Nah pertanyaan di akhirat ini yang kaki kita tidak akan melangkah sampai kita menyelesaikannya itu empat. Nomor satu. An syababihi fima ablah. Usia mudanya digunakan untuk apa dan dihabiskan kemana? Muda itu mulai akil balik sampai umur 40. Itu sama Allah ditanya secara khusus, mudamu kemana, usiamu engkau gunakan untuk apa? Yang kedua, wa an umrihi fima afna. Umur secara keseluruhan sampai meninggal dunia dimanfaatkan untuk apa? Dan yang ketiga, wa an malihi min ainak tasabah wa fima anfakoh. Harta ditanya dua. Dapatnya dari mana? Dan keluarnya kemana? Maka harta itu rumusnya cuma dua, tidak ada tiga. Apa itu? Halaluhu yuhasab wa haramuhu yu'aqab. Halalnya memberatkan hisab Haramnya mendatangkan azab. Halalnya apa? Memberatkan hisab. Sampai dibilang sama Rasulullah, orang miskin di antara umatku masuk syurga lebih cepat berapa? Hah? 500 tahun dibandingkan orang kaya. Kenapa orang kaya telat? Itungannya banyak. Yang dihitung banyak. Kalau orang miskin mau ngitung apa? Sofa tidak punya. AC tidak punya. Iya kan, tidak ada yang dihitung maka cepat selesai. Nah maka yang ketiga harta dapat dari mana keluar kemana dan kemudian yang keempat ini untuk kita semua, wabil khusus untuk saya pribadi. Wa an ilmihi amila bih. ilmunya digunakan untuk apa? Nah maka ketika kita duduk semacam ini, ayo kita sambil muhasabah. Ini ilmu nambah saya dekat kepada Allah atau tidak? Kalau tidak, maka antum tahu wasiatnya ibunda Al Imam Sufyan ats Jadi ibunya Imam Sufyan ats itu pekerjaannya sebagai tukang jahit. Ketika Imam Sufyan ats sampai usia enam tahun, oleh ibunya disuruh keluar rumah. Ukhruj ya bunayya wa ilm. Nah, tidak pantas anak seusia kamu enam tahun masih di rumah. Sama ibunya dibilang apa? Utlubil ilim. Cari ilmu. Dalam keadaan Imam Sufyan al-Thawri mengerti. Mencari ilmu itu membutuhkan uang yang banyak. Maka Imam Syafi'i mengatakan orang itu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan enam perkara. Salah satunya apa? Bulgha. Bulgha itu uang. Maka Imam Sufyan al-Thawri tanya kepada ibunya. Bu, kita orang miskin. Dari mana biaya untuk mencari ilmu? Apa kata ibunya? Lihat ibu-ibu. ana Semua hasil jahitanku aku gunakan untuk pendidikanmu. Masya Allah. Coba. Ibunya ndak ribut shopping. Ada di Banjarmasin shopping. Ah, ndak ribut ganti gamis baru. Ndak ribut ganti suami baru. Eh suami baru. Nak ribut ganti pengen kuliner ke sana, pengen rekrut. Lah, karena apa? Investasi terbesar itu pada anak-anak kita. Betul tidak? Kalau kita tua siapa yang merawat kita? Kalau kita meninggal siapa yang kirim pahala buat kita? Anak-anak kita. Sampai Al-Imam Ash-Syafi'i al ketika menafsirkan surah An-Najm. wa al insani illa Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang telah dia kerjakan. Jadi amalannya orang lain antum nggak akan dapat pahalanya. وِزْرَ Termasuk dosanya orang lain antum tidak akan ditanya tentangnya. Kecuali satu kata Imam Syafi'i. إِلَّ kecuali anak. Karena anak itu hasil kerja keras orang tuanya. Maka apapun amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak, maka orang tua otomatis dapat pahalanya diniatkan ataupun tidak. Masya Allah. Maka kalau punya anak cuma satu, rugi. Lo ustad, ya kalau punya anak banyak semuanya baik. Lo ikhtiar dong. Ikhtiar. Siapa yang menentukan hasil dari ikhtiar kita? Allah. Yang penting kita punya pahala berikhtiar. Faham ya? Nah, maka ketika Imam Sufyan Al-Thawri keluar mencari ilmu, sebelum berangkat oleh ibunya dinasehati. Apa nasihatnya? Nak, ashrata ahrufin, ketika engkau telah memiliki sepuluh ilmu saja. Jadi orang zaman dulu kan belajar ayat berapa? Belajar Al-Quran berapa? Sepuluh ayat sepuluh ayat, sepuluh ayat, sepuluh ayat. Maka ibunya bilang, idza katabta asyrata ahruf, kalau kamu telah faham sepuluh ilmu, fanzur fi nafsik. Lihat di dalam dirimu. Apakah bertambah tawadhu? Apakah bertambah rasa takut kepada Allah? Apakah bertambah rasa takutmu kepada Allah, kepada Allah? Apakah bertambah amalmu? Sekiranya tidak, maka pulanglah karena ilmu memudorot dan tidak mendatangkan manfaat. Coba lihat, ini ibu yang luar biasa. Nah, maka kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dalam majelis yang mulia ini dan kita ketemu bukan untuk perkara lain, kita ketemu untuk ilmu. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan ridho dari Allah. Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh sahabatnya, beserta seluruh istrinya, dan seluruh pengikutnya yang setia menjalankan sunnah ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, ini malam saya mau serius. Saya mau serius. Kecuali terpaksa nanti bercanda, tapi nampaknya banyak terpaksa ini. Kita mau berbicara tentang apa? Sepuluh kunci untuk orang yang menginginkan bahagia. Jadi sepuluh kunci bahagia yang Allah letakkan di dalam surah al-insyirah. Surat apa? Al-insyirah. Atau kalau kita biasa kita bilang surat alam alam nasyarah. Ada berapa ayat? Ada berapa ayat? 24 ya. Kebanyakan berapa? Antum alam nasyarah aja masih khilaf loh ya. Ini urusan alam nasyarah aja khilafiyah loh ini. Delapan, delapan ayat. Dari delapan ayat itu kita akan mengeluarkan sepuluh kunci bahagia. Dan setiap orang yang memahaminya, mengamalkannya mustahil dia tidak bahagia. Artinya dia pasti bahagia. Ustadz kenapa berani sekali memastikan? Iya, karena yang memberikan jaminan bukan Ustadz tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sampai antum tahu hadirin dan pemirsa Madani TV dimanapun anda berada kemudian pendengar RDS Solo 101,4 FM sebagian ulama tafsir memberi nama surat al-insyirah atau surat asyarah as atau surat alam nasyrah itu sebagian ulama tafsir mengganti namanya bukan al-insyirah bukan asyarah as bukan alam nasyrah diganti apa suratul as-sa'adah diganti apa suratul as-sa'adah surat kebahagiaan Bahkan sebagian di antara ulama sampai memberi wasiat. Kalau kalian dalam keadaan pening, sumpek, galau. apalagi Pening, sumpek, galau. Hah? Lagi muyak gitu ya. Lagi muyak. Allahu Akbar. Keluar banjarnya ya. Pokok lagi sumpek sudah. Sumpek. Pening ini gak tahu kenapa ini kok pikiran gak enak begini. Sebagian ulama bilang apa? Baca berulang-ulang surat alam nasyarah maka engkau akan mendapatkan kelapangan. Apa arti as-sa'adah? Sampai para ulama mengatakan suratus sa'adah. Surat kebahagiaan. As-sa'adah artinya apa? Bahagia. Nah maka insya Allah kita akan membahas secara singkat saja insya Allah ya kultum lah ini ya. Kuliah terserah antum mau tujuh menit boleh, tujuh puluh menit boleh, gitu ya Ustadz ya. Kultum ya, kuliah terserah antum. Kita akan keluarkan ibu-ibu sekalian sepuluh kunci bahagia. Dan ingat, yang menjamin kita akan bahagia bukan manusia, tapi siapa? Allah. Sehingga apabila kita fahami dengan benar, kita amalkan dengan sempurna, dengan penuh keikhlasan, maka insya Allah bahagia itu akan Allah datangkan untuk kita. Amin ya Rabbal alamin. Yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasyrah laka sadrak. Pada ayat yang pertama, para ulama mengatakan di sini ada dua kunci bahagia. Dan keduanya itu adalah pondasi. Keduanya apa? pondasi dasarnya bahagia pada ayat pertama dan dua kunci ini. Ketika dua kunci yang pertama antum salah dalam pemahamannya, maka nanti nomor 3 4 5 6 7 8 9 10 antum tidak akan sukses. Tapi ketika kunci yang pertama dan kunci yang kedua antum memahami dengan sempurna, maka nomor 3 4 5 6 7 8 9 10 itu akan ngikut saja di belakangnya. Maka intinya pada kunci yang pertama dan kedua. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan untukmu hatimu? Kunci bahagia yang pertama, ya yakin seyakin-yakinnya ibu-ibu bahagia Anda bukan dari suami. Hei para suami, bahagiamu bukan dari istri. Wahai orang tua, bahagia kalian bukan dari anak. Wahai anak, bahagia kalian bukan dari orang tua. Tapi kita akan ambil satu kunci terbesar bahwasannya bahagia kita datangnya secara mutlak dari Allah taala. Maka Allah katakan di sini apa? Alam nasyrah, bukankah telah kami lapangkan. Nah, kami di situ siapa? Kami yang melapangkan di situ siapa? Allah, berarti antum tidak perlu risau dengan manusia. Antum tidak perlu pusing dengan manusia selama Allah bersama antum. Maka dikatakan oleh asy Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi dikatakan di sana kun ma'allah wa la tubali. Hiduplah bersama Allah dan jangan pedulikan manusia yang membencimu. Kenapa? Ketika kita memiliki Allah maka kita memiliki segalanya. Tapi ketika kita kehilangan Allah maka kita kehilangan segalanya. Maka lebih baik memiliki Allah kehilangan manusia ...dibandingkan kita mengejar rizonya manusia... ...dalam keadaan kehilangan Allah Ta'ala. Faham sampai sini? Nah maka hadirin... ...bahagia anda itu mutlak Allah yang memberi. Antum tahu ucapan Al-Imam Al-Hafid Ibn Kathir. Al-Imam Ibn Kathir mengatakan... ...Inna sa'adata... ...makhlukun min makhlukatillahi Ta'ala. Yaj'aluhu fi qalbi man yasha'a... ...fayasa'ad... wa yanzi'uhu min qalbi man as saadah bahagia itu antum tahu tidak? ini makhluk ciptaannya Allah jadi Allah ciptakan manusia Allah ciptakan perbuatan manusia termasuk Allah ciptakan perasaan yang ada dalam hati itu Allah yang ciptain termasuk di dalamnya apa? bahagia Berarti Allah ciptakan kebahagiaan dan apa yang terjadi? Ya fi qalbi man yasha. Allah akan masukkan bahagia itu ke dalam hati seorang manusia. Fa saat maka dia akan bahagia apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Mau tak kasih cerita? Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika digoda oleh perempuan cantik penguasa istri dari penguasa Mesir yang namanya Zulaikha cantik jelita aroma parfum luar biasa tempat untuk berzina sudah tersedia ketika dipanggil Hai talak Yusuf sini yuk. apa jawabannya Ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwai. Aku berlindung kepada Allah dan aku tidak akan mengkhianati tuanku yang telah berbuat baik kepadaku. Sudah. Sampai singkat cerita ditarik bajunya koyak dari belakang sampai terakhir Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Terus Yusuf mengatakan apa? Nabiullah Yusuf alaihi salam mengatakan Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Ya Allah, penjara itu lebih hamba cintai. Dibandingkan mengikuti apa yang diinginkan oleh perempuan itu. Sekarang jujur, laki-laki, perempuan diem. Jawab, enak masuk penjara atau enak tidur bareng perempuan? Jawab, enggak usah basa-basi. Enak masuk penjara atau tidur didampingi perempuan? Perempuan. Sekarang kita mau tahu apa rahasianya Nabi Yusuf. Kenapa dia sampai berani mengucapkan Rabbi si ahabbu ilai Ya Allah penjara lebih aku cintai Penjara lebih nikmat Dibandingkan aku berduaan dengan perempuan itu Karena apa? Karena Allah memasukkan bahagia ke dalam hatinya Nabi Yusuf Maka bukan tempat yang menjadikan kita bahagia Bukan siapa yang menemani kita yang menjadikan kita bahagia tapi antum sedang bersama siapa? Ketika antum bersama Allah, dimanapun antum berada, apapun yang terjadi, maka Allah akan berikan kepada antum makhluk yang namanya sa'adah. وَيَنْزِعُهُ مِنْ قَلْبِ مَنْ يَشَاءُ فَيَشْقَى Hati-hati. Tapi makhluk yang namanya bahagia ini, Allah bisa cabut dari hati seorang manusia, maka dia pasti sengsara. Walaupun kaya raya. Walaupun jabatannya tinggi, walaupun terkenal, apalagi walaupun apa, walaupun apa lagi, Pak Ustadz, walaupun dia Ustadz, walaupun istrinya Ustadz, ketika itu makhluk yang namanya bahagia, Allah cabut, dia tidak akan mutlak pernah bahagia. Kenapa? Karena Allah pencipta bahagia telah mencabut kebahagiaan itu dari hati seorang hamba. Maka ingat berarti ketika antum ingin bahagia jangan fokus pada dunia tapi fokus pada Allah Taala jangan fokus mencari ridhonya manusia tapi carilah ridhonya Allah jangan sibuk dengan pandangan manusia tapi sibukkan memperbaiki diri di hadapan pandangan Allah Taala di dalam surah an Najm Allah Taala berfirman apa Wa anhu wa adhaka wa abka dan dialah Allah wa annahu dia ditambahi huwa dhamir munfasil dia jadi dua kali dan sesungguhnya dialah Allah dan hanya dia adhaka yang menjadikan sebagian kalian tertawa wa abka dan menjadikan yang lain menangis siapa yang bikin Allah maka poin pertama yakin masukin dalam hati maka urusan hidup antum lancar, tenang, bahagia. Bahwa bahagia antum di tangan siapa? Allah. Itu poin pertama. Poin yang kedua, alam nasrah laka sadrak. Ingat, ketika Allah taala akan membahagiakan Nabi besar Muhammad S.A.W alaihi wasallam dan kami lapangkan untukmu Dadamu, dada di sini artinya apa? Hatimu sekarang lihat, hadirin rumahnya Rasulullah luas atau sempit? Luas atau sempit? Ah, sempit berarti yang Allah lapangkan bukan rumahnya, tapi hatinya. Yang kedua, urusan rezeki untuk makanannya Nabi Muhammad luas atau sempit sempit. Bahkan istri Rasulullah mengatakan sampai tiga kali bulan keluar di rumah kami tidak ada makanan. Coba antum bayangin rumahnya Rasul. Tapi tidak ada orang yang lebih bahagia dibandingkan Rasul dan semua istrinya. Karena ketika Allah akan menjadikan antum-antum-antum-antum-antum ini bahagia, itu yang Allah lapangkan bukan rumahnya, bukan uangnya, bukan asetnya, bukan bisnisnya, bukan pekerjaannya, bukan jabatannya, bukan ketenarannya, tapi cukup hati sama Allah dibikin lapang. Antum tinggal dimanapun terasa lapang. Betapa banyak cerita yang kita dapatkan orang kaya raya mati bunuh diri. Pernah dengar? Pernah dengar? Banyak. Artis terkenal di puncak ketenarannya. Siapa itu yang artis musik zaman dulu yang ngetrend di banget itu? Bukan, siapa? Yang rock itu. Wah. Yang feminis dia, laki tapi dandannya kayak cewek itu. Michael Jackson, la haula wala quwata illa billah. Yang itu yang Bukan, sama yang lagunya Mama Freddy Mercury, "Allahu Akbar". Antum tahu dari mana ini? Ini ini baru dicek. Ini ya, antum jangan-jangan salah idola ya. Nabi Muhammad meninggal usia berapa? Nah, penyakit kan mulai, nah kan. Freddie Mercury kenal dia, Nabi Muhammad meninggal usia berapa? Hehehe. Sudah tidak apa, apa jazakallah khair. Meninggalnya karena apa? Overdosis apa? Obat terlarang. Di puncak-puncak ketenarannya, kenapa dia pakai obat menenang? Karena dia tidak mendapatkan bahagia, rumahnya lapang, karirnya lapang, ketenarannya luar biasa. Dia tidak dapat bahagia. Kenapa hatinya sempit, dia tidak mengenal Allah Ta'ala? Coba negara mana dengan jumlah angka bunuh diri tertinggi? Jepang, disiplin gak masyarakatnya. Top, antum gak akan nemu sampah di Jepang, dan antum tahu, bis kota di Jepang itu di dalamnya ada tempat sampah kecil khusus buat buang buku kecil. Antum tahu artinya apa? Orang di Jepang itu, kalau naik bis, mereka di kantongnya ada buku kecil. Dibaca sekali, baca selesai. Nanti itu buku dibuang di tempat sampah khusus, yang nanti buku itu akan dipindahkan ke tempat lain untuk orang baca lagi. Itu orang Jepang, tapi angka bunuh diri tertinggi. Kenapa tidak mengenal Allah Ta'ala? Nah, maka hadirin sekalian, sekarang lihat, ternyata bahagia itu letaknya bukan di sini. Bukan di akal pikiran kita. Bukan ketinggian IQ yang Antum tes tiap tahunnya itu. Berapa IQ Antum? Jongkok walau tiarap. Jangan-jangan sampai tiarap ini kan. Nah, orang itu bisa bahagia tanpa harus dia cerdas. Coba lihat orang gila. Bukan lagi cerdas, otaknya rusak. Nampaknya kalau kita lihat-lihat... Dia seperti orang yang tidak punya masalah, ketawa, ketiwi makan, kesana tidur di sini, tidak ada kendala. Nampaknya kan sehat, bahagia dia, ketawa dia. Padahal otaknya rusak. Kenapa? Karena bahagia itu bukan di sini, bukan hitung hitungan matematis, bukan hitung hitungan akuntan publik atau apalah. Bahagia itu di sini. Di mana? Di hati. Itulah kenapa ketika Allah akan bahagiakan manusia yang Allah lapangkan hatinya. Karena kalau hati sudah lapang apapun yang terjadi tenang dia. Apa kata Kiai Haji Abdullah Gimnasiar? Bila hati sudah bersih. Lupa lah saya cerita apa itu. Karena sempat diboykot sama ibu-ibu zaman dulu kan. Hei. Diboykot sama ibu-ibu jahat banget kan. Orang gak ada salah apa-apa diboykot. Ingat bu? Oh, Kiai Haji Abdullah Kimnastiar Kenapa waktu itu sama ibu-ibu di ada apa dulu bu? Hah? Kenapa dulu ustad? Kenapa bu? Hmm, itu artis yang berzina diidolakan, Ustaz yang nikah resmi dimarahin. La haula wa la quwata illa bila hati -hati, ibu, ibu Sudah kita lanjutkan. Maka yang Allah lapangkan apa? Hatinya. Itulah kenapa antum tahu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau orang itu gemar berzikir kepada Allah, yang tenang akalnya atau hatinya. Yang tenang akal atau hati? Hati. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, ala fa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat salahat sa'irul jasad wa idza fasadat fasada sa'irul jasad. Ala qalb. Ketahuilah, dalam fisik kalian ada segumpal daging atau darah. Kalau segumpal darah itu baik, semuanya baik. Kalau segumpal darah itu buruk, semuanya buruk. Apa segumpal darah itu? Hati. Nah, maka hadirin sekalian, saya mau tanya sekarang, kenapa Allah tidak meletakkan kebahagiaan itu di dalam kekayaan? Kenapa? Jawab. Yang miskin-miskin nih. Kenapa Allah tidak letakkan bahagia di dalam kekayaan? Insya. Berhak, Bagus satu, layak dapat dua. Yang lain, kenapa Allah tidak meletakkan bahagia dalam kekayaan? Ibu-ibu silakan. Ah kebiasaan, ibu-ibu kalau ngomong, la, 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 la. jadi satu ngomong semua, sendiri diam Itulah kenapa perempuan ini mesti butuh teman ya. Nah sudah, karena apabila Allah letakkan bahagia di dalam kekayaan, artinya Allah tidak adil. Kenapa? Karena tidak semua orang kaya. Kenapa Allah tidak meletakkan kebahagiaan di dalam kecerdasan? Karena ketika Allah letakkan di dalam kecerdasan, artinya Allah tidak adil. Karena tidak semua orang punya akal yang cerdas, tapi coba, semua orang punya hati. Punya maka ketika semua orang punya hati, maka semuanya layak dan bisa bahagia. Tidak harus kaya, tidak harus cerdas, tidak harus terkenal tidak harus tenar, tidak harus punya jabatan. Khusus yang penting antum punya hati, antum berhak bahagia. Nah, maka itulah kenapa hadirin, kalau hati itu sedang kotor, dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan yang paling nikmat sekalipun. Antum pernah dengar ucapan para ulama enggak? Antara ahli maksiat dan ahli taat, itu ketika menikmati suatu keindahan maka akan lebih terasa indah untuk ahli taat dibanding ahli maksiat. Misalkan ada ahli maksiat dan ahli taat yang datang ke kota wisata Batu di Jawa Timur sana. Wih, keren. Belum pernah, sana. belum pernah. Insya Allah segera ya, amin ya Rabbal 'Alamin. Nanti kita nyewa kereta odong-odong itu, kasih bendera Masjid Amin Abdullah. Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tidak tahu sampai di Jawanya kapan, nggak tahu. Entah sudah kiamat atau belum kiamat, sudah. Sudah ada pegunungan indah, ada pemandangan indah, ada cuaca yang sejuk, ada buah-buahan segar. Itu ketika yang menikmati ahli maksiat, itu keindahan Allah tidak rela dinikmati oleh orang yang ahli maksiat. Dia tidak akan memberikan keindahannya untuk ahli maksiat. Dia tidak akan rela bagaimana keindahan itu dinikmati oleh orang yang tidak layak mendapatkannya. Tapi ketika yang duduk ahli taat, itu indahnya gunung semakin indah. Itu sejuknya udara semakin indah. Itu indahnya buah-buahan semakin nikmat. Kenapa? Karena Allah meletakkan keindahan itu untuk hati-hati yang bersih. Untuk hati yang bersih. <tuh> Sudah isya. Baik ya. kita azan isya dulu insyaallah kita akan lanjutkan ba'da azan isya kepada pemirsa Madani TV di manapun Anda berada dan kepada pendengar RDS Solo 101,4 FM jangan ke mana-mana kita akan kembali setelah kumandang azan isya anka wizrak Poin yang ketiga adalah ketika Allah ingin membahagiakan seorang manusia maka Allah akan membersihkan darinya dosanya. Karena apa? Dosa itulah yang menghalangi manusia dari bahagia. Nah, sekarang perhatikan wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha warak yang dosa-dosa itu membebani punggungmu berarti orang yang hidup dengan beban enak nggak nggak enak Antum lihat mohon maaf ya ini bukan kita meremehkan profesi pekerjaan seseorang tidak tapi kita bikin contoh saja ya kuli panggul di pasar tahu kuli panggul dia angkat beras seberat 50 kg di atas punggungnya Kemudian dia berjalan, dan di sebelah dia ada seorang laki-laki yang berjalan tidak membawa beban di punggungnya. Kira-kira jalannya lebih nyaman, yang mana orang yang tidak membawa beban. Nah, maka itulah Allah katakan, dosa itu membebani kalian. Sementara apabila Allah ingin menjadikan Nabi Muhammad senantiasa bahagia, Allah bersihkan Nabi Muhammad dari dosa. Sekarang, saya mau tanya sama antum dosa Allah letakkan di mana. Jadi ketika kita berbuat dosa, maka dosa itu oleh Allah diletakkan di mana? Di hati. Kalau zaman kita SD dulu katanya di pundak sini. Kalau pahala di pundak kanan, kalau dosa di pundak kiri. Katanya kalau banyak dosanya nanti jalannya begini. Tapi saya tidak pernah lihat imam masjid jalannya begini juga nggak pernah. Karena pahalanya lebih banyak gak ada. Dosa itu Allah letakkan di mana? Hati. Apa dalilnya? Rasulullah saw bersabda, "Iza adzhabal abdu nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Apabila seorang hamba melakukan dosa, Allah akan berikan satu titik hitam di dalam hatinya. Sudah, faham ya? Di mana? Hati. Sekarang bahagia tadi oleh Allah diletakkan di mana? Hati. Berarti tempatnya satu, yang mau masuk ada berapa? Dua, ketika tempat ini sudah terlanjur penuh dengan dosa, kira-kira ada nggak tempat untuk bahagia masuk ke dalamnya? Ah, faham sampai sini, berarti kalau Anda ingin bahagia, tempatnya harus dikosongkan dulu, dikosongkan dari apa? Dari dosa, itulah hadirin kaitan antara orang yang banyak istighfar dan bahagia. Rasul mengatakan apa? Man lazimal istighfar ja'al Allah lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu Allah min haitsu la yahtasib. Orang yang melazimkan beristighfar tidak pernah berhenti istighfar. Allah kasih tiga. Sedihnya Allah ganti bahagia. Sempitnya Allah ganti lapang, dan Allah beri rezeki dari tempat yang tidak pernah Ia sangka. Dan Ia duga, sekarang poin pertama: sedihnya Allah ganti, apa bahagia? Kenapa orang yang banyak istighfar Allah jadikan dia bahagia? Istighfar itu fungsinya apa? Membersihkan hati dari dosa. Semakin banyak istighfar, hati akan semakin kosong dari dosa. Ketika tempatnya itu sudah kosong, tidak ada yang akan Allah masukkan kecuali bahagia. Berarti, apa sekarang tergantung antum pribadi, mau memenuhi tempat itu dengan dosa atau ingin menjadikan tempat untuk bahagia lapang di dalamnya, terserah antum masing-masing. Nah, itu poin yang ketiga. Berarti, ketika Anda ingin mendapatkan kebahagiaan, maka jangan sampai kemudian Anda melakukan dosa. Ustadz, saya manusia. Ustadz, saya manusia. Dimana Allah katakan bahwasannya manusia itu adalah orang yang senantiasa melakukan salah dan dosa. Wa kullu bani setiap manusia pasti melakukan terus bagaimana kalau saya tidak boleh berdosa silahkan berdosa tapi jangan lupa istighfar walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum yaitu orang-orang yang Allah cintai itu setelah mereka melakukan dosa dan melakukan perbuatan yang Allah larang Zakarullah langsung ingat sama Allah, dan seketika itu mereka langsung beristighfar. Allah ampuni, tidak Allah pasti ampuni. Belum ada cerita orang tobat sama Allah ditolak. Sampai antum tahu seorang laki-laki di zaman Nabi masih muda, laki-laki itu bilang begini: 'Ya Rasulullah, إن kalau saya berbuat dosa, saya dapat apa?' Rasul bilang Nukita fi qalbika nuktatun sauda Allah kasih satu titik hitam di dalam hatimu Terus dia tanya Wa intubt. Kalau saya tobat bagaimana? Rasulullah bilang Dihapus oleh malaikat untukmu Oh dihapus ya. Kalau setelah dihapus aku berdosa lagi Apa Rasul katakan? Ditulis lagi oleh malaikat satu titik hitam Ya, Rasul. Setelah ditulis untuk yang kedua kali, saya tobat lagi. Apa kata Rasulullah? "Ya, dihapus lagi." Setelah dihapus yang kedua, saya berdosa untuk yang ketiga kalinya. "Apa Rasul katakan? Ya, ditulis lagi satu titik hitam." Tapi ya, Rasul, setelah berdosa yang ketiga, saya tobat lagi. "Apa Rasul katakan? Ya, dihapus lagi." Dia tanya lagi, setelah dihapus yang ketiga, saya sampai tidak berhenti. Akhirnya Rasulullah katakan apa? Wallahu la ya hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan mengampuni kalian, sampai kalian berhenti minta ampun. Subhanallah, lihat. nama artinya karena kita ini manusia yang tidak pernah luput dari dosa, dan kita ngerti semakin banyak dosa, semakin susah bahagia maka dosanya diimbangi dengan apa? Istighfar. Ittaqillaha kunt wa wa khaliqin khuluqin hasanin. Betul tidak? Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan iringi perbuatan buruk dengan perbuatan baik sebagai penghapusnya. Apa kata para ulama perbuatan baik yang menghapus perbuatan buruk? Is istri. Istri dari mana? Aduh susah tuh. Tolong-tolong, saya lagi fokus jangan diganggu. Apa perbuatan baik yang bisa menghapus dosa dari perbuatan buruk? Istighfar. Dan antum jangan kecil hati. Memang dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Talbis Iblis itu setan membisikkan ke telinganya orang yang berdosa, kamu jahat, kamu kotor, kamu hina, kamu tidak layak diampuni sama Allah. Itu setan bisikin. Tujuannya apa? Supaya antum terhindar dari istighfar. Karena setan tahu ketika antum istighfar, Allah tidak akan untuk tidak mengampuni. Pasti diampuni. Itu poin yang keberapa? Tiga. Tempatnya satu bernama hati yang ingin masuk Berapa? Dua, maka, tergantung antum mau banyak porsi dosanya atau lebih banyak porsi tempat untuk bahagia. Maka, rumah tangga yang paling bahagia adalah rumah tangga orang yang taat kepada Allah. Hatta, tidak punya mobil, hatta rumahnya ngontrak, ataupun masih tinggal di uh, perumahan mertua indah. Ada di sini ya, PMI. RMI. Rumah Mertua Indah atau PMI Pondok Mertua Indah. Hatta di rumah mertua. Kalau dia orang yang ibadah pasti bahagia. Tapi lihat rumah tangga yang paling nyesek. Nyesek itu apa? Rumah tangga yang paling menyedihkan. Walaupun fasilitas dia punya. Walaupun rumah mewah dia tinggali, walaupun mobil mewah dia naiki tapi ketika rumah tangga itu rumah tangga yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa, Allah tidak akan izinkan bahagia masuk ke dalam rumah itu. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat. Wa rafa'na Arti awalnya ayat ini, kami tinggikan untukmu wahai Muhammad penyebutan namamu. Jadi nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu oleh Allah diapain? Ditinggikan. Dengan apa? Tidaklah disebut nama Allah kecuali di sana disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, ashadu alla ilaha illallah. Cukup sampai situ? Tidak cukup. Dilengkapi dengan apa? Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Setiap nama Allah disebut, nama Nabi Muhammad disebut untuk bahagia. Apa yang keempat? Zikrul Hasan. Apa Zikrul Hasan itu? Nama Anda ketika disebut yang diingat sama orang itu kebaikan. Siapa misalkan? Ustadz Muhammad Fitri. Nama itu ya? Ustadz Ahmad Fitri. Orang ingat ahli masjid. Ahli puasa, ahli Al-Quran, kira-kira jangankan orangnya, anaknya dengar, dia mikir, "Apa siapa itu? Bapakku, padahal orang lain itu ikut merasakan bahagianya. Kenapa ketika nama Anda disebut yang diingat sama orang adalah kebaikan?" Tapi coba sebaliknya. Coba sebaliknya. Siapa ya kalau disebut ini susah nih. Somasi. Somasi. Siapa namanya enaknya? Siapa? Oh, Presiden jangan. Oh, Astaghfirullah. Aduh cari perkara dia live ini mas. Kenapa? Jangan, jangan. Somasi, somasi. Siapa? Coba nama siapa? Di Banjar ini kalau bilang Fulan itu apa? Anang, anang. Si, anang. si Anang. Katakan. Nanti dikira Herman Syah. <laughs> eh, susah. Wes si Fulan lah, si Fulan ya. Si Fulan. Ketika nama si Fulan disebut, orang ingatnya apa? Ah, tukang utang nggak pernah bayar. Nama si Fulan disebut, uh, itu orang yang nggak pernah pulang tiap malam mabuk. Ketika nama si Fulan disebut, itu orang paling kasar sama istrinya. Kira-kira, jangankan dia, anaknya denger saja. Bagaimana perasaannya? Uh. Itu muka dia tutup pakai ember. Kalau bisa, kenapa? Padahal bukan dia yang jahat. Yang jahat siapa? Ayahnya. Itu artinya apa? Hadirin, kita perlu nama kita ini dikenal oleh orang dengan kebaikannya bukan untuk tidak ikhlas la tapi apa ingat manusia ini saksinya Allah di muka bumi antum tahu hadisnya ada seorang jenazah lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia bilang apa syarrun nasada ini yang lewat jenazahnya orang jahat Rasulullah bilang apa wajabat sama Allah diterima. Para sahabat saling lihat apa maksudnya. Tidak lama lewat jenazah yang kedua. Rasulullah Abad dikatakan oleh para sahabat khairun nas. Ini jenazahnya orang terbaik. Apa Rasul katakan? Wajabat. Sama Allah di, diterima. Terus para sahabat tanya, ya Rasulullah orang jahat lewat kami bilang orang jahat engkau katakan diterima. Orang baik lewat kami bilang dia orang baik. Engkau katakan diterima. Apa maksudmu diterima ya Rasul? Apa Rasul katakan antum kalian ini manusia. Syuhada Allahu fil ardi. Syuhada Allahi fil ardi. Kalian ini saksinya Allah di muka bumi. Apabila kalian mempersaksikan seseorang itu orang baik. Maka sama Allah saksinya diterima. Dan anda ditulis betul-betul orang baik. Dan sebaliknya, apabila Anda meninggal dan orang itu lisannya jahat untuk Anda, maka persaksian itu pun oleh Allah diterima Anda ditulis orang jahat. Maka Rasulullah bersabda, Ida matal abdu, ketika ada seorang manusia meninggal dunia, kemudian setelah dia meninggal, ada tiga orang yang membicarakan kebaikannya. Rasul bilang apa? Wajabat lahul jannah maka itu orang pasti masuk surga. Jadi ketika Anda meninggal misalkan, terus ada tiga orang tetangga yang bilang, aduh ini orang baik, ini orang suka sedekah, ini orang senantiasa senyum sama saya, oh ini orang kalau saya lagi repot dibantu di rumah. Tiga orang, tempat Anda adalah surga. Berarti perlu enggak mengimagekan diri kita ini dengan image yang baik? Perlu, dan sebaliknya, jangan menampakkan diri bangga dengan kejahatannya. Ada orang itu jahat bangga, tahu orang jahat bangga. Ada orang mabuk, dia bilang, "Ah, baru sebotol mabuk." Saya 12 botol kosong, semua tidak mabuk kosong. Jangan-jangan bangga, kenapa ketika keburukanmu tersebar? Allah susah untuk mengampuninya. Tahu hadisnya. Rasulullah bilang apa? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua diantara umatku oleh Allah dosanya diampuni. Allahu Akbar. Semua umatnya Nabi Muhammad dosanya sama Allah diampuni. Kecuali satu. Illal mujahirin. Kecuali orang yang berbuat dosa terang-terangan. Para sahabat tanya, bagaimana terang-terangan dalam berdosa itu? Rasul jawab apa? Ada seorang laki-laki berbuat keburukan di malam hari, keesokan harinya oleh Allah ditutup dari pandangan manusia, dia sendiri yang cerita. Tadi malam, is sebelah sana keren. Barang baru. Coba, orang tidak tahu. Oleh Allah ditutup, dia sendiri yang bongkar. Apa kata Rasul? Model begini sama Allah tidak akan diampuni. Coba. Maka yang keempat, apabila anda ingin bahagia, hiasi diri anda dengan kebaikan, ikhlas untuk siapa? Allah. Maka Allah pemilik hati manusia akan menjadikan manusia mencintai anda. Yang kelima. Enam, dan tujuh jadi satu. Lima, enam, tujuh. Biar singkat Ustadz ya. Antum nampaknya sudah nuas Ustadz, sudah ngantuk Antum. Gimana Ustadz kok ngantuk? Anak anak boleh. Oh belum selesai ya, belum selesai. Atau kepikiran istri. sudah. Lima, enam, tujuh jadi satu. Apa itu? Fa'inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusro. Dua ayat yang sama Allah ulang dua kali. Saya mau tanya sekarang. Apakah pengulangan ayat di dalam Al-Quran menunjukkan makna yang sama? Jadi misalkan ada ayat yang diulang. Contoh. Diulang berapa kali? Berapa kali? 31, 36, 31. saya, coba yang lain lagi, saya, biar, biar saya punya multiple choice begitu. puluh 33, Masya Allah tambah khilaf lagi ini. Udah daripada salah ya, malu ya. Berulang-ulang, berulang-ulang. Apakah artinya sama? Tidak. Tidak sama. Karena setiap ayat yang Allah sampaikan pasti memiliki makna. Karena Allah itu anti yang namanya tabzir. Tabzir itu apa? Mengulang sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka sampai para ulama itu menafsirkan satu persatu dari... فَبِأَيَّ فَبِأَيِّ yang pertama nikmat apa? Yang kedua sampai yang ketiga puluh satu. Allah sebutkan semua oleh para ulama. Termasuk... Fa inna ma'al usri yusra... Inna ma'al usri... Yusro. Yang kelima, yakin tidaklah Allah menciptakan kesulitan tanpa kemudahan. Tidak ada, karena Allah itu apa: menciptakan segala sesuatu pasti, pasti berpasangan. Tidak ada di dunia ini yang Allah ciptakan, satu tidak ada. Semuanya pasangan, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang. Ada sulit, ada mudah. Ada kaya, ada miskin. Ada bungas. Bungas lawannya apa? Kada bungas. <tuh> Coba. Semuanya pasangan. Maka antum yakin tidaklah Allah menciptakan kesulitan kecuali Allah ciptakan juga kemudian. Yang kelima, berarti ketika kesulitan datang, yang tenang. Allah tidak menciptakan kesulitan ini sendirian tapi Allah ciptakan pula kemudahan. Yang keenam. Abdullah Ibnu Abbas membawakan satu hadis dari Rasulullah. Hadisnya begini. Lan yaghlibu usrun yusrain. Satu kesulitan tidak akan terkalahkan oleh dua kemudahan. Maksudnya apa? Angkat tangan yang pernah belajar bahasa Arab. Mana-mana? Ada ibu-ibu belajar bahasa Arab? Pernah belajar bahasa Arab? Ada ma'rifah, ada nakirah. Betul gak? Salah satu ciri isim ma'rifah itu ada alif dan lam. Fungsi ma'rifah. Eh, susah. Faham gak ini? Fungsi ma'rifah itu menunjukkan apa? Itu ketika diulang berkali-kali maka jumlahnya tetap satu. Itu ma'rifah. Sementara nakirah itu idza takarrarat ta'addadat. Apabila terulang maka jumlahnya bertambah. Ingat ya, kalau ma'rifah terulang berapa kali pun jumlahnya tetap satu. Kalau nakirah terulang maka jumlahnya bertambah. Kesulitan di dalam fa'inna ma'al usri yusra kesulitan itu ma'rifah. Karena ada alif dan lam. Terulang berapa kali? Dua. Jumlahnya tetap berapa? Satu. Sementara kemudahannya itu nakirah. Allah ulang berapa kali? Dua. Berarti jumlahnya? Dua. Berarti Allah katakan di dalam ayat ini. Satu kesulitan. Allah ganti dengan dua kemudahan. Antum tahu Imam Ahmad bin Hambal Ulama mazhab itu macam-macam. Imam Malik kaya raya. Imam Syafi'i kaya raya. Imam Ahmad miskin, tidak punya apa-apa. Sampai pernah dengar cerita tidak? Imam Ahmad sama tukang roti tahu, khabas. Pernah dengar ceritanya? Imam Ahmad sama tukang roti. Itu saking miskinnya Imam Ahmad sampai terusir tidur di masjid. Sama orang, tidak boleh tidur di sini. Zaman itu tidak ada Facebook, tidak ada Youtube. Orang tidak tahu ini Imam Ahmad ini kan belum punya fanpage segala macam. Jadi tidak tahu dia kalau yang diusir siapa? Imam Ahmad saking miskinnya. Imam Ahmad itu ada satu ciri khas. Apa ciri khasnya? Ketika beliau keluar rumah, wajahnya ceria. Itu artinya di rumah tidak ada makanan. Samalah lawan pian. Ibu-ibu sama. Bu, kalau suami tidak ngasih uang belanja wajah bagaimana? Bu, bungas benar. Lipstik. Apa ini? Apa shading? itu ngerti. Pernah make ya? Ada eyeliner. Aduh, pasang lipstik sampai sini. Ini celak mata sampai sini lipstick itu dari bibir tebelnya satu senti jadi lima senti. Imam Ahmad ketika di rumah tidak ada makanan, muridnya tahu. Bagaimana tahunya? Kalau Imam Ahmad keluar ceria luar biasa, di rumah tidak ada makanan. Muridnya penasaran, ya Imam, amruka garib. aneh banget. Kami, kalau di rumah kami tidak ada makanan, kami Pusing keluar rumah, muka ini kayak ngumpul di bibir semua, mulai mata, hidung, telinga, cup di bibir semua. Sementara engkau di rumahmu, tidak ada makanan, engkau keluar dengan penuh bahagia. Apa kata Imam Ahmad? Loh, saya yakin di rumah tidak ada makanan, itu kesulitan. Ketika saya keluar, berarti saya sedang menjemput dua kemudahan. Loh, kenapa Allah mau kasih kemudahan? Saya cemberut, fahami, Ibu-Ibu. Nah, berarti semakin suami tidak pulang, semakin Anda bahagia. Bukan begitu? Anda melamar anak perempuannya, orang satu, pintu tertolak, dua pintu siap nyambut, dan beruntung kalau yang nolak dua, bakal dapat berapa? Alhamdulillah. Berarti lebih senang ditolak atau diterima. Nah, maka itu yang keenam: satu kesulitan Allah bayar dengan dua kemudahan, karena Allah itu tidak pernah menjadikan hidup kita semakin susah. Tidak pernah coba lihat di perut ibu kita, jalan makanan kita cuma satu: tali pusat atau plasenta, kan? Ketika yang satu terputus, Allah ganti dua. Air susu, ibu. Ketika dua terputus, disapih sudah usia dua tahun lebih, maka Allah ganti dengan empat. Empat itu apa? Dua makanan, dua minuman. Dua makanan dari tanaman dan binatang, tumbuh-tumbuhan dan binatang, nabati dan hewani, Dua minuman, air putih dan susu. Dan ketika yang empat terputus, Allah ganti dengan delapan. Apa itu? Ketika empat makanan untuk antum di dunia selesai, jatahnya habis, Allah ganti dengan delapan pintu surga yang siap terbuka untuk antum. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak ada orang beriman semakin susah, tidak ada. Susahnya pun bahagia. Yang keenam, yang ketujuh penting. Lihat ayatnya. Fa inna apa? Ma'a. Ma'a itu artinya apa? Bersama. Misalkan begini. Saya datang bersama Ustadz Amin. Sudah kan? Berarti antara saya dan Ustadz Amin tidak ada yang lebih cepat, tidak ada yang lebih lambat. Bareng. Nah sementara ayat ini Allah katakan Bukan fa inna ba'dal usri yusronda. Kalau ba'da apa? Setelah berarti ada jeda waktu kan? Ini Allah bilang tidak bersama kesulitan Allah datangkan di sana apa? Kemudahan. Apa maksudnya? Ketika kesulitan sudah datang, antum tinggal tunggu aja. Karena kemudahan pun akan segera datang. Dan setiap kata dalam Al-Quran itu memiliki makna. Tidak ada tertukar. Wau wow, ketukar fa. Wau wow, ketukar thumma. Ma'a ketukar ba'da. Tidak ada. Maka ketika Allah katakan ma'a. Berarti artinya ma'a. Apa itu? Datangnya kesulitan. Dibersamai oleh datangnya kemudahan. Sekarang 8, 9, 10. Terus Allah Ta'ala katakan pada ayat yang berikutnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang ke delapan. Fa faragta fansab. Apa arti fa faragta? Ketika engkau dalam keadaan kosong. Farag itu apa? Kosong. Kosong itu apa? Tidak ada aktivitas. Maka orang ketika ingin bahagia, manfaatkan waktu kosongmu untuk kebaikan. Iya enggak? Maka begini. Farag itu kosong. Sekarang lihat, ini jujur ya. Semuanya insya Allah sepakat. Pemirsa Madani TV, pendengar RDS Solo, insya Allah semuanya sepakat. Apa itu? Kita ini hadirin berjalan menuju kematian. Iya, Pak. Ada orang semakin hari semakin panjang umur? Tidak ada. Semakin hari dia menghabiskan apa? Jatah umurnya dia kan? Berarti semakin kita melangkah, semakin kita mendekati kematian. Dan ingat, ketika semakin kita mendekati kematian artinya apa? Artinya ketika kita lewatkan kesempatan itu dalam berbuat kebaikan, maka kita kehilangan kesempatan dapat pahala dan tidak bisa kembali maka orang yang bahagia adalah orang yang senantiasa mengisi waktunya dengan kebaikan maka Rasul mengatakan Ni'matani nas. ada dua nikmat yang dengan dua nikmat ini manusia banyak tertipu nikmat sehat dan nikmat waktu luang maka ketika waktu luang tidak digunakan untuk kebaikan, maka akan dimanfaatkan oleh setan untuk Anda berbuat keburukan. Dan itu rumus sudah. Karena kalau tidak pahala pasti dosa. Itu yang kedelapan. Jadi senantiasa gunakan waktu untuk kebaikan. Maka kalau ngelihat orang nganggur itu ya, ya Allah, itu rasanya dalam hati itu pengen tak ambil aja waktu kamu itu. Kasihin buat saya. Tapi nampaknya dia rokokan. <tuh> gitaran, jeng 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 jeng, pacaran, apa lagi? Catur, itu somasi. Catur, walhasil yang lebih keren lagi, bang. mancing. Mancing. Setengah jam gak dimakan sama ikan. Maka itulah saya bilang, satu orang yang hidupnya tidak akan pernah maju, orang yang suka mancing. nah, hobinya orang sini, masya Allah, pas kena semua, tidak akan pernah maju hidup antum, maju nyebur, maju kenapa? kecebur, nah, maka eman waktu ini hadirin, waktu ini sayang sekali, yang ke -9 wa apa arti sab itu bersungguh-sungguhlah dalam ibadah artinya ketika engkau selesai sholat, zikirlah ketika engkau selesai dari satu ibadah lakukan ibadah berikutnya itu arti dari fa sab. apabila engkau selesai dalam urusan dakwah maka ibadahlah untuk Nabi Muhammad selesai dakwah, ibadah. Karena apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam ucapannya, "Man arada sa'adata al-abadiyata al Orang yang ingin mendapatkan bahagia yang hakiki, bahagia yang abadi, apa itu? Falyalzam Maka jangan pernah meninggalkan karpetnya ibadah. Maka anda akan terus bahagia. Dalam surat An-Nahl ayat 96 atau 92 apa Allah katakan? Man amila salihan min wa falanuhyianna, huwa hayatan tayyibah. Barang siapa yang melakukan amal saleh, Amal saleh itu ibadah. Baik laki-laki maupun perempuan wahwa mokmin dan pendorong dari amalnya itu iman kepada Allah. Apa Allah bilang? Fala pasti dan pasti kata Allah. Kami akan berikan untuknya kehidupan yang bahagia. Yang terakhir yang ke sepuluh. Wa ila rabbika farghab. Apa artinya? ikhlas hanya menuju untuk Allah selesai. Karena orang itu apabila ikhlas, dia tidak pernah kecewa. Ketika memberi kepada manusia, manusia yang diberi tidak terima kasih, dia tidak kecewa. Karena saya memberi kamu untuk siapa? Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. La kami ngasih makan kalian liwajhillah untuk siapa Allah kami tidak minta dari kalian jazaan balasan wala shukura. baik ucapan terima kasih tidak minta maka ketika manusia itu ikhlas hanya untuk Allah maka hidupnya pasti mudah hidupnya pasti mudah. Itulah kemarin saya sampaikan di musola mana Ustaz? Musola Muhajirin. Saya bilang apa satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang akhirat menjadi tujuan utamanya, Allah kasih tiga. Kalau tujuan utama itu akhirat, artinya ikhlas atau tidak? Ikhlas. Allah kasih tiga. Nomor satu, urusannya mudah. Nomor dua, Allah jadikan hatinya senantiasa kaya. Nomor dua, hatinya senantiasa apa? Kaya. Nomor tiga, Allah datangkan dunia kepadanya. Bukan dia yang datang untuk dunia. Dunia datang sama dia. raghimatun. Dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Nah maka kalau ingin bahagia, jangan pernah menoleh kepada manusia. Fokus untuk Allah. Nah itulah hadirin yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah sukses 10 terlaksana. Saya kira tadi bakal cuma dua dari seperti Antum bilang ya. Alhamdulillah pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada dan pendengar radio dakwah syariah solo dimanapun Anda berada. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ كُرَانْ لَبِنْ يَا مُحَنْ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ